Asnawi Mangkualam. Siapa yang tidak kenal dengan pemain sepak bola ini, yang memiliki nama lengkap Asnawi Mangkualam Bahar. Ia lahir di Makassar, tanggal 4 Oktober tahun 1999. Diketahui, Asnawi Mangkualam kini bermain di klub Kalik 2, Jeonnam Dragons, dan ia juga tim nasional Indonesia. Kesuksesan yang diraih Asnawi Mangkualam tak luput dari dukungan keluarganya. Dilansir dari berbagai sumber, inilah keluarga dari Asnawi Mangkualam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Orang tua Asnawi Mangkualam adalah anak dari pasangan Bahar Muharram, ayah, dan Fatmawati Rasak, ibu. Ayah Asnawi Mangkualam merupakan legenda PSM Makassar. Pasalnya, PSM Makassar adalah klub pertama dan terakhir sang ayah dari menjadi seorang pemain sampai di dunia karir kepelatihan. Kini dikabarkan, ayah Asnawi Mangkualam menjadi asisten pelatih PSM Makassar. Diketahui, Asnawi Mangkualam beragama Islam. Ia dikabarkan merupakan seorang Muslim yang taat, terlihat dari kehidupan sehari-harinya ketika memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Sebelum pertandingan dimulai, Asnawi Mangkualam terlihat sedang berzikir. Dan dirinya juga pernah melaksanakan umroh dengan keluarganya. 2. Saudara Asnawi Mangkualam merupakan anak sulung. Dikabarkan, ia memiliki dua orang adik. Sang adik bernama Nur Iqrar Bahar. Sang adik berhijab dan memiliki paras yang cantik. Nur Iqrar Bahar cukup aktif di media sosial. Ia memiliki akun Instagram yang bernama @nkrarber. Dan adik satunya lagi bernama Vicky Shali. Belum ada informasi mengenai adik Asnawi Mangkualam tersebut. Itulah keluarga dari Asnawi Mangkualam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.